What's going on? I don't fucking care. Back to with me, Chan Everywhere. Di video kali ini kita sedikit berbeda nih. Masuk ke segmen podcast yang berbeda dan semuanya yang berbeda. Kita masuk ke nyinte, nyantai bareng kita. Nah, kita perkenalan dulu nih. Soalnya ini segmen part-partnya bakal panjang nih. Kedepannya bakal ada video-video yang lebih seru dan menghibur kalian semua. Pokoknya don't forget to like, comment, subscribe. Jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Kita kenalan dulu ke kiri kita dulu nih, yang lebih deket nih. Boleh. Coba perkenalkan, nama lu siapa? Halo, kenalin, nama gua Abel. Abel. Yoi. Anak belakang ya. Belanda. Apa nih lu, Bel? Kegiatan lu atau? Kegiatan gue hari ini, gue kesibukan gue maksudnya gitu kali ya. Kesibukan lu. Kesibukan gue magang aja sih. Sama magang. Kadang gue jam 2 gue nganter. Ada dah kerjaan gue. Nganter kerjaan. Nganter lele. Ada pengacara. Salah satu teman gue. Gitu. Main buat pemasukan. Lumayan pak. Daripada... Lumayan. Iya. Daripada nggak sama sekali kan ya. Buat bintang mulu juga nggak enak. Iya. Udah gede gini. Iya nggak sih. Soalnya ini masih segmen perkenalan biar kalian tahu di episode pertama ini kita perkenalan. Jadi pas episode selanjutnya kalian udah pada tahu kita tuh siapa semua di sini. Betul. Nah terus kesibukan lu udah tuh tadi. Udah, kayak hobi gitu lu dan hobi segala macam. Hobi gue gambar-gambar nggak jelas sih. Oh gambar. Iya. Gue seneng gambar. Seneng gambar. Iya. Tuh. Biasanya gambar. Biasanya ya gue sering gambar tuh di jam 2, jam 3 tuh. Oh jadi inspirasi masuknya tuh iya, jam segitu. Iya jam segitu, gak tau juga kenapa tuh. Keseringan sih. Kalau sambil boker gimana? Boker belum pernah sih. Paling kalau boker gue nonton bokep kali ya. Nyambinya. Bercanda. Wow. Bercanda. Barangkali ada yang mau nemenin dia nonton bokep. Bercanda, sumpah. Oh berarti ya, itu gitu sih. Hobi-hobi lu tuh? Hobi gue gitu okay. Ya kayak biasa-biasanya futsal gue. Oh hobi masih futsal. Iya masih futsal gue. Ya gue gak. Ya lu boleh aja sparring lawan gua. Boleh kali. Iya boleh. Kalau masalah musik nih ya. Musik. Genre musik lu apa sih dengan style outfit lu seperti ini? Enggak ngaruh kayak outfit mah. Ngaruh juga. Ngaruh juga ya. Outfit tuh ke musik tuh ngaruh juga. Ngaruh juga ya. Iya, ngaruh juga sih. Aliran ya. Aliran. Aliran kan banyak ada aliran sesat, aliran sesat sih kayaknya gua dah. Aliran lampu. Iya, lu apa tuh? Aliran genre musik lu tuh masuknya mana sih? Kalau gua hari ini nih hari ini hari. Oh beda-beda nih. Oh beda-beda. Tiap hari beda ya. Beda. Kayak cewek berarti ya. Iya kayak cewek. Gue lebih kayak cewek. Apa-apa hari ini sih gue lagi seneng yang kayak pop. Aku Peter Pan lagi seneng banget. Oh Peter Pan. Oh pop berarti ya. Genre lu pop ya. Pop dengan outfit indie. Cuman kalau di jalan gue ini kayak lu tau ini gak sih kayak Pink Floyd gitu-gitu. Iya, gitu-gitu dah yang cuman instrumen-instrumen doang tuh kayak seru. Impala, tem Impala ya. Wah, boleh Sabi. Cuman tem Impala. Ini banget sih kayaknya. Keren banget gitu kalau gitu. Menurut gua ya. Jadi kayaknya enggak dulu dah. Gua soalnya enggak keren. Jadi gua dengerin lagu yang kurang-kurang. Enggak juga sih ya Pink Floyd keren anjing ya. Oh, berarti kita dari Bang Abel ini juga ngambil pelajaran juga. Jadi dia kan ada sampingan gitu daripada nggak ngapa-ngapain dia nganter lele boleh dan tuh, segala iya. Macam positif ya kayak gitu positif. Ya thank you, nah, kita bang. Thank you nih ya kita yeah. Lanjut nih ke sampingnya nih coba perkenalin Zep kenalan nih iya yeah, kenalan dulu kenalin nih nama gue Yosef asal Garut asal Garut ya iya lo Garut ya Garut tapi Viking nggak lu tuh gak tau Garut ya Viking, Viking nggak? Oh rasis ya. Serang nih langsung serang nih baru gue juga serang nih. Abel nih, Abel nih, anak belakang nih. Tandain gue. Terus kegiatan lu? Kegiatan lu sehari hari? Sepatu, bikin sepatu sama jaket. Kegiatan lu sehari hari tuh ngapain? Kerja. Oh kerja ya. Terus kayak hobi dan hobi. Segala macem lu atau apa sih? Sebenernya sih kalau hobi gue tuh futsal sih. Oh futsal. Ya, cuman karena kerja jadi jarang. Oh jadi jarang. Ya. Sesekali mungkin ya. Terus balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Dengan outfit lu dan penampilan lu seperti ini, genre musik lu tuh apa sih itu? Baju udah metal kan? Tahu kan nih. Inside itu. Inside. Wah lagunya apa nih? Lagunya? Sangat. Banyak. Apa? Banyak dah. Tapi lu kan yang penting lu tahu kan enggak poster enggak poster iya sih poster ini poster nih poster poster bang itu genre musik lu apa tuh kalau sekarang sih lebih ke pop oh sekarang pop ya pop nih pop apa lu dengerin ya
hip-hop kayak apa gitu kan. Pop itu kan banyak di dunia. Pang ada. Kalau pop sih, kalau sekarang dengerin itu yang kayak yang lagi pira-pira gitu. Oh, apa pira-pira tuh yang pira-pira? Oh yang ini, aku bukan jodohnya. Ki gitu. Iya. Oke, gitu-gitu deh pokoknya ya. Udah segitu aja. Udah. Apa mau lebih dalam lagi? Udah. Gitu. Segitu dulu ya. Gitu. Lalu kita lanjut ke sebelahnya nih. Perkenalkan coba. Oke, halo semuanya. Nama gue Muhammad Noval. Umur gue sekarang 21 tahun. Oh, iya. Keseharian gue ya sama kayak Abel. Kerja lagi magang juga ya. Kerja lagi magang juga. Ya. Terus kesibukan lu sekarang lagi magang doang nih? Apa di... Sibukan gue sekarang sih selain magang adalah usaha kecil-kecil. Oh ada usaha. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah ya. Kalau mau tahu usahanya nanti aja nonton lagi. Oh nanti ya di episode lagi selanjutnya ya. Aja, buru-buru. Terus genre musik lu apa nih? Di akhir-akhir ini. Gue sih kalau sekarang... Gak beda jauh sih sama si AA yang lagi viral juga, tapi lebih ke popnya. Ke pop nih ya. Kalau yang di luar, apa yang di barat, Maroon 5. Oh, Maroon 5. Adele. Terus Bruno Mars sih paling. Oh, berarti lu yang udah... Kalau di Indo, aku paling suka Tulus. Tulus ya? Nothing Tulus deh. Nothing Tulus. Yeah. Oke, okay, berarti kita udah pada kenal semua, jadi di kolom komen gak usah pake nanya, Bang itu siapa? Tadi udah kenalan semua. Nah, IG-nya kita... dong, Bang. IG-nya apa ya? IG-nya. Entar ya IG-nya tuh di sini nih. IG-nya entar ada di bio. Sini nih. Nah, kita kulik lebih dalam lagi kali ini ya. Soal-soal apa nih yang lagi deket-deket itu kan soal percintaan mungkin nih. Bisa jadi nih. Soal percintaan tuh cinta, gua nanya ke lu dulu, Bel. Cinta mungkin belakangan aja dah, masalah gitu. Cinta ya kayaknya. Cinta. Berarti ya dari sini dulu ya. Nih, dari cinta gue mau langsung to the point aja. Rasa sakit apa sih yang lu alamin? Dalam tuh soal berat percintaan nih, ini. Berat iya. Apa sih gitu? Soal percintaan ini kan yang kalian lihat di story orang ini lagi berduaan ini gitu. Tapi lu gak tahu tuh benar di belakangnya sih. Kayak gimana benar. Gitu. Itu kulik lebih dalam lagi. Siapa mau... tahu? Cerita lu tuh sama kayak penonton gitu ya. Bisa. Pasti sih pasti ada. Coba. Ini mau yang sekarang juga. Atau yang udah terjadi yang lalu nih? Pokoknya mau yang sekarang yang udah terjadi tapi yang paling sakit gitu lo ceritain. Wow. Kalau yang paling sakit sih gue pas waktu itu sama mantan gue sebelumnya. Gue yeah. Ada orang ketiga lah di situ. Ah, wah, itu gila. Kacau sih. Itu pas corona tuh ya, ada orang ketiganya. Itu gue pas baru masuk kuliah. Oh, baru. Jadi tuh gue dulu pas SMA dari gue kelas 1 sampai gue kelas 3 tuh gue gak punya cewek. Iya. Yeah. Gue gak punya cewek pas gue udah mau lulus ya kan. Dikenalin lah gue sama teman gue cewek. Awalnya gue kayak yaudahlah mau coba-coba nih, gue iseng nih ya kan. Gue udah lama gak deket sama cewek kan. Yeah. Gue deketin. Udah tuh gue pacaran juga awalnya masih mau nyoba-nyoba doang. Nyaman atau enggak nih pas sudah jalan sebulan, dua bulan, tiga bulan gue udah mulai nyaman. Oh, nyaman tuh. Iya, dan gue tuh tipe orang yang kalau misalkan pacaran kalau udah nyaman ya gue mau serius gitu. Gue mau serius. Gue bilang sama mantan gue gitu, gue udah sayang nih sama lu. Gue mau serius nih sama lu. Mas peka ya, mas. Kalian penonton jangan berisik ya. Support system. Terus. Gue bilang, kira-kira lu gimana mau gue, lu bisa serius nggak sama gue, bilang itu. Ya dia bilang gitu kan, ya udah tuh gue istilahnya all out lah, gue ngasih semua yang gue bisa ke dia kan. Siapa sih yang nggak mau, lu punya cewek yang kalau lu jadi cowok lu nggak mau bagiin cewek lu. Iya. Dan pasti kan sebisa mungkin lu usahain. Tapi mungkin ya nggak tau lah dia kayak gimana kan. Pas udah gue jalan setahun tuh gue masuk tuh kuliah, gue kuliah di universitas yang sama cuman beda sama. Fakultas. Gue di FISIP, dia di FEB. Gedungnya sih sebelahan ya kan. Terus kayak gue udah masuk kuliah, sebelum masuk gue udah bilang sama dia, ntar kalau pas kuliah pasti banyak nih cobaan. Nah iya itu kan, gitu kan. Gue udah wanti-wanti dia. Jadi gue bilang itu jangan sampai lu ngakuin kesalahan yang gak bisa gue maafin. Gue bilang itu kan, gue bisa maafin kesalahan lu, tapi kalau udah yang terlalu parah gue, setiap orang juga punya kesabaran masing-masing lah. Gue bukan nabi aja bisa nabi maafin aja orang itu aja kan. Nabi aja masih bisa benci orang kan. Iya. Terus ya udah tuh pas gue udah kelas 3 pas gue udah kuliah, udah berjalan berapa bulan, gue kenal lah tuh teman gue baru kan di tongkrongan gue. Teman gue bilang, jadi kan gue setiap kali kuliah tuh gue sering antar jemput, gue balik bareng dulu lah, gue berangkat bareng karena namanya satu ini kan Amif, pulang juga bareng ya kan. Terus kayak teman gue tuh pernah ngeliat gue boncengan sama cewek gue ini. Cowok? Enggak, jadi dia ngeliat gue dulu lah, dia ngeliat tuh cewek gue kan. Terus teman gue bilang, Pal tuh kemarin yang lu boncengin cewek lu. Gue bilang, iya emang kenapa? Ini gue ngomong, asalnya sama lu, cewek lu deket sama temen gue, dia bilang gitu. Wow! Gue
gue dalam. Gue nggak percaya sih, gue nggak percaya gue sama lu bohongin gue doang kan.